Presenter Raffi Ahmad buka suara soal rencana klub sepak bolanya Rans Cilegon FC mendatangkan Mesut Ozil. Pembawa acara olahraga Valentino Simanjuntak membagikan bagaimana jawaban Raffi Ahmad saat ditanya terkait hal itu. Valentino Simanjuntak membagikan momen kebersamaannya bersama Raffi Ahmad dalam vlog di kanal YouTube-nya. Dalam awal vlog itu, Valentino langsung menanyakan terkait kabar bahwa Rans Cilegon FC akan mendatangkan Mesut Ozil. Mendengar pernyataan itu, Sang Sultan Andara pun langsung menepuk Valentino dan menjawab bahwa harga mendatangkan Ozil mahal. Tak lama, Raffi Ahmad terlihat menepuk jidatnya dan membuat orang lain di sekitarnya pun tertawa. Tak hanya itu, Valentino juga menanyakan apakah benar bahwa Rans Cilegon juga akan mendatangkan pelatih Luis Milla. Suami Nagita Slavina itu langsung meminta Valentino untuk tidak membocorkan semuanya. Diberitakan tribunews.com sebelumnya, santer kabar bahwa bintang sepak bola Jerman Mesut Ozil disebut-sebut akan bergabung dengan Rans Cilegon FC. Mantan pemain Arsenal dan Real Madrid tersebut bahkan dikabarkan sudah bernegosiasi dengan Raffi Ahmad. Ozil dirumorkan akan diboyong Rans Cilegon untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Sementara itu saat ini Mesut Ozil masih terikat kontrak dengan Fenerbahce hingga 2024. Dan jika melihat dari transfer market, valuasi Ozil adalah sebesar 3,7 juta euro atau sekira 64 miliar rupiah. Raffi Ahmad pun harus bersiap mengeluarkan uang yang fantastis jika benar-benar ingin mendatangkan Mesut Ozil. Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!